نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الفر المهجلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم تبارك على ذلك النبي الأمين أما بعد فيا الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Al-izzatu lillah walirasulih walilmu'minin walakinnal munafikuna la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ibadah tahmid dan taslim. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan bawakan tema tentang loyalitas atau al-bara awa al-wala wal-bara. Jadi tentang loyal kepada Allah, kepada Rasul, kepada sahabat, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian al-bara itu berlepas diri dari semua itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu kisah diceritakan ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu daripada Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim ini penduduk Madinah disebut dengan sahabat Ansor pada waktu itu. Kemudian suaminya bernama Malik, ya namanya Malik, agamanya masih kafir pada waktu itu. Kemudian Malik bin Nadar ini ya ditokohkan juga di Madinah. Kemudian ketika Rasulullah membawa Islam pada tahun ke-9 di Madinah pada waktu itu, maka Ummu Sulaim masuk Islam. Nah, ketika Ummu Sulaim ini masuk Islam, maka diislamkanlah anaknya, putranya, ya, yang masih kecil pada waktu itu bernama Malik, ya. Anas bin Malik. Nah, kemudian Ummu Sulaim punya anak dua, yakni Barrah bin Malik, kemudian ada Anas bin Malik. Singkat cerita, ketika Ummu Sulaim masuk Islam, maka marahlah suaminya. Ya. Malik bin Nadar ini tidak setuju dengan masuk Islamnya istrinya. Kemudian dia katakan bahwa kau ini sudah mengikuti ajaran yang sesat. Kau sudah mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ributlah antara suami istri ini. Akhirnya kata Ummu Sulaim, aku tidak mengikuti yang sesat, tapi aku menemukan kebenaran di dalam ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan anakmu ya harus dapat akhlak yang baik, kemudian pendidikan yang bagus, kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang ketuhanan. Nah, singkat cerita, maka suaminya tidak mau masuk Islam, dan ketika itu berangkatlah pergi ke Sam untuk berdagang. Maka suaminya berangkat pergi ke Sam. Jadi Malik bin Nadar ini berangkat ke Sam. Di tengah perjalanan ribut dengan musuhnya atau ketemu dengan musuhnya di jalan dan terbunuh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berjalannya waktu, Ummu Sulaim sudah menjadi janda, dan di dalam dirinya dia berkata, aku tidak akan menikah lagi dan aku akan membesarkan anakku. Maksudnya Anas, ya, Anas bin Malik, dia ingin membesarkan anaknya pada waktu itu masih berusia 2 tahun. Nah, tibalah waktu perang Uhud. Tiba waktu terjadi perang. Maka seluruh kaum Ansor, yakni seluruh penduduk Madinah yang sudah muslim pada waktu itu, ibu-ibunya, mak-maknya lah ya, kemudian mengumpulkan emas, perak, harta-harta yang berharga dikumpulkan untuk apa? Untuk perbekalan peperangan di saat itu. Nah, sedangkan Ummu Sulaim
enggak punya apa-apa. Setelah suaminya meninggal, kemudian jadi miskin, ya, tidak punya harta, tidak punya apapun yang bisa disumbangkan. Kemudian berdoalah Ummu Sulaim dan meminta agar bisa bersama-sama juga dengan kaum muslimah yang lainnya untuk menyumbangkan harta dan barang-barang berharga yang ia miliki untuk perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Ummu Sulaim membawa anaknya yang berusia 10 tahun menghadap kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini adalah harta satu-satunya yang aku miliki. Ini putraku, kemudian belahan jiwaku, bahwa darah dagingku, ini satu-satunya harta yang berharga yang aku miliki. Maka aku serahkan anakku." Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah, "Maka aku serahkan anakku. Silahkan Rasulullah mau pakai dijadikan budak, mau dijadikan pembantu, mau dijadikan apa saja anak ini, silakan. Yang penting aku bisa berkorban, aku bisa menyumbangkan satu-satunya apa yang sangat berharga bagi diriku." Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka Anas bin Malik tinggallah bersama Rasulullah. Kemudian kita tahu Anas bin Malik adalah sahabat kecil, ya, dan kemudian menjadi ahli hadis dan menjadi bagian daripada ahli-ahli ilmu yang sampai hari ini kita masih baca hadis-hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini ketika Ummu Sulaim masih menjanda. Tiba-tiba ada anak muda dari Yasrib bernama Talhah atau Abu Talhah. Dia samalah mungkin pedagang juga gitu ya. Dari Yasrib melamarlah Ummu Sulaim dengan membawa harta, membawa materi. Kemudian dikatakan, "Wahai Abu Sulaim, Ummu Sulaim, aku ingin melamarmu, aku ingin mempersuntingmu, ini harta yang aku punya, ini aku serahkan." Maka ditolak lamaran atau ungkapan hati perasaan daripada Talhah. Tiga kali Talhah melamar Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim tetap menolaknya. Nah, dan di akhir daripada masa menjandanya dari Ummu Sulaim, dia berkata sama Talhah, "Wahai Talhah, hari ini aku berkata dan cukup ini sekali saja aku sampaikan, maka selepas itu sudah, jangan lagi datang kepadaku. Kalau kau memang mau bersedia menjadi suamiku, maka kau bersahadat dulu." Jadi Talhah ini Bani Yasrib, disebut juga kaum Ansor pada waktu itu. Maka bersahadatlah Talhah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bersahadat tidak ada yang diminta oleh Ummu Sulaim. Tidak satu pun diminta dari harta, materi, apa. Mas kawinnya cuma sahadat. Jadi berislamnya Talhah itulah menjadi mas kawinnya bagi Talhah dan Ummu Sulaim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, maka Ummu Sulaim mengandung dan punya anak namanya Umair. Ya, namanya Umair. Jadi anaknya itu ada Barrah bin Malik, kemudian Anas bin Malik, kemudian bersama Talhah punya anak namanya Umair. Nah, si Umair masih bayi, ya lagi-lagi lucu-lucunya, tiba-tiba ada panggilan jihad untuk berangkat pergi perang Badar. Sedangkan Talhah baru mulai-mulai belajarnya Islam, baru mulai giroh-girohnya Islam. Nah, pada zaman sahabat enggak ada Quran yang seperti kita baca sekarang, bukan mushaf. Jadi kalau tilawahnya sahabat pada waktu itu, ya tilawah dengan hafalan. Bahwa sahabat-sahabat itu hafal Quran. Jadi kalau dulu bilang, "Wah, Quran kan dulu membaca." Kalau membaca Quran pada waktu itu adalah bacaan dengan hafalan. Karena memang Quran itu belum dituliskan. Karena mushaf yang ada hari ini adalah ketika zaman Utsman bin Affan. Nah, ketika itu Umair dalam keadaan sakit, kemudian ada panggilan jihad.
Dan Ummu Sulaim mengatakan, wahai Thalhah, penuhilah panggilan daripada jihad itu. Penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal anaknya dalam kondisi sakit. Kalau kita bandingkan dengan hari ini, istri-istri kita ketika anak yang sakit, maka pasti istri akan mengatakan, bang, udah, atau sayang, atau kakak, anak kita dalam keadaan sakit. Urus dulu anak ini sampai sembuh, bawa ke dokter lah, apa segala macam. Tapi dalam kondisi sakit seperti itu, maka Abu Thalhah tetap berangkat. Tetap berangkat untuk ikut perang Badar. Maka disebut veteran Badar, Thalhah ini. Nah, saat berangkat berperang, anaknya dalam keadaan sakit. Dalam peperangan, Abu Thalhah sudah mengatakan, karena dia baru dalam giroh-giroh belajarnya semangat Islam, Abu Thalhah mengatakan, jangan sampai ada yang bisa menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada pedang yang mendekati, tidak boleh ada tombak yang mendekati Rasulullah. Maka aku akan melindungi Rasulullah. Itu tekadnya ketika perang Badar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Tekad daripada Thalhah ini ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalhah syahid dengan 17 anak panah. Jadi 17 anak panah bersarang di badannya. Kemudian 15 menusuk jantungnya, maka dia syahid. Ketika itu Rasulullah katakan, "Thalhah, ini adalah penunggang kudaku." Jadi karena Thalhah selalu membawa kudanya Rasulullah. Kemudian dikatakan suaranya lantang. Suara Thalhah ini suara lantang. Teriakan daripada Abu Thalhah ini seperti 1000 teriakan pasukan Badar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi kata takbirnya daripada Thalhah, maka kekuatan takbir, ada ruhnya, ada powernya, ada kekuatan, ada hikmah. Maka musuh itu lari. Satu Thalhah seperti 1000 pasukan Uhud pada waktu itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini cerita tentang wala. Ini cerita tentang loyalitas. Bagaimana seorang istri mendidik suaminya, mengajarkan suaminya bagaimana bisa loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua dikorbankan, jangankan harta, jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan pikiran, nyawanya dikorbankan. Karena tidak ada lagi yang bisa kita korbankan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Wala, saya sengaja tidak mengambil perspektif daripada etimologi atau perspektif bahasa, tapi saya mencoba untuk mengambil hikmah-hikmah daripada wala, betapa pentingnya kita berwala, gitu kan. Loyalitas itu betapa pentingnya kita berloyalitas kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada kaum mukminin. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman dengan orang beriman yang satunya itu bersaudara. Ketika dia mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka saat itu dia punya ikatan wala. Dia punya ikatan cinta. Dia punya ikatan uhuwah. Darah saudara kita yang menetes, maka wajib dirasakan oleh kita. Kalau ada saudara kita yang kelaparan, maka kita harus merasakan kelaparan itu. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita harus bisa merasakan bagaimana sakitnya. Semasa pandemi ini saya tetap jalan di luar. Saya tidak melakukan lockdown, saya tidak di dalam rumah. Saya keluar. Saya pergi ke gunung-gunung, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Pergi keluar. Di saat musuh-musuh kita menyuruh kita diam di rumah, di saat musuh-musuh kita mengatakan kita laki-laki harus WFH di rumah, jangan bergerak, jangan melakukan apapun. Kalau sebulan, dua bulan, tiga bulan, oke. Tapi kita bertahun-tahun, berbulan-bulan, kita dikurung di rumah, tidak boleh ke pasar, tidak melakukan aktivitas dengan alasan nanti ada penyebaran virus. Bohong semua itu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang namanya virus
itu penularannya pertama dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia, dan dia menyebarnya satu. Maka virus wabah itu ada yang alami, ada yang rekayasa. Kemudian yang namanya wabah itu kecenderungannya menurun. Bulan pertama dia naik, bulan kedua dia mendatar, bulan ketiga dia menurun. Seperti itu yang disebut dengan wabah. Tapi kalau hari ini wabah naik terus dan tidak turun-turun, maka ini disebut dengan pandemi, plan. Ada rekayasa. Kita lihat kejadian di Wuhan itu adalah senjata biologis. Karena apa? Dia meledak. Ketika dia meledak, satu jamaah kena. Seharusnya kan dari satu pindah ke dua, pindah ke tiga, pindah ke empat, berpindah dia. Tapi kalau dia langsung dar semua, nah itu patut diduga bahwa itu bagian daripada rekayasa. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan imunitas kita dengan bahagia. Alhamdulillah sekarang sudah buka, pasar-pasar dibuka. Masjid-masjid dibuka, tempat-tempat ibadah dibuka, semuanya dibuka. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa umat Islam selalu dijadikan korban? Kalau sudah pandemi, yang namanya pandemi, yang sudah mewabah, yang sudah menjadi banyak, maka yang dilakukan adalah pengobatan. Apa yang pengobatannya? Pengobatan dilakukan menyebar vitamin D, menyebarkan vitamin C, menyebarkan makanan, berikan cukupan konsumsinya. Itu yang harus dilakukan. Bukan kemudian digalakkan melakukan vaksinasi. Itu adalah upaya pencegahan. Tapi dikatakan bahwa hari ini kita sudah pandemi. Yang namanya pandemi sudah musibah besar. Musibah itu harus diobati. Bagaimana cara obati? Bahagiakan rakyatnya. Kalau pasar ditutup, bagaimana kita bisa berniaga? Kalau tempat-tempat usaha belum dibuka, bagaimana kita bisa cari makan? Kalau orang-orang elit, pejabat, pengusaha, yang mereka punya tabungan, mereka punya buat cadangan untuk makan, mungkin bisa. Coba jalan ke kampung-kampung. Coba yang anak-anak yang suka ngamen, jangankan mau ngamen. Orang mobil lewat aja nggak ada, susah. Ada ibu-ibu jual makanan, makannya sampai basi. Dari pagi sampai malam tidak laku makanannya. Hari pertama begitu, hari kedua begitu, hari ketiga begitu. Jualannya susah. Coba melipir di pinggir jalan, tiba-tiba di pinggir jalan juga diambil, diangkut semuanya. Di kampung-kampung orang susah. Mau naik kereta aja tidak bisa. Yang seharusnya mengambil kebijakan adalah dokter, ahli-ahli kesehatan. Itu mengambil kebijakan tentang kesehatan. Tapi hari ini ekonom yang menceritakan tentang kesehatan. Buka pasar-pasar, mereka berdagang. Terus nanti kalau pedagangnya kena bagaimana? Ya dokter yang mengobati, obatnya kasih. Kan satu pasar tidak satu pasar juga yang kena. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ini harus kita suarakan. Kenapa? Wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada tauhid, bagian daripada akidah yang tidak bisa digoyahkan. Apapun yang mengancam kita tidak akan bisa. Karena apa? Kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang miskin. Hari ini banyak orang yang keluar dari rumahnya yang tidak bisa bayar kontrakan. Hari ini banyak anak-anak yang putus sekolah, yang tidak bisa membayar sekolah. Hari ini banyak orang menjual kendaraannya, yang kendaraan itu adalah satu-satunya yang bisa dia pakai. Tapi karena untuk bertahan hidup, untuk survive, untuk bisa makan, dia korbankan semuanya. Hari ini banyak orang yang keluar dari tokonya, yang tidak bisa lagi membayar sewa-sewa toko. Hari ini banyak orang yang berhutang. Hari ini banyak orang yang kejar-kejar hutang. Karena masa pandemi ini tidak bisa membayar dan tidak bisa menyicil hutangnya.
tanggung jawab siapa ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembalilah kuatkan imunitas kita. Kembalikan kekuatan daripada fisik-fisik laki-laki mukmin. Bangun di tengah malam. Tahajud qiyamul lail. Baca Quran di tengah malam. Wa istaghfiruna bil ashar, beristighfar di tengah malam. Menunggu waktu subuh, berangkat ke masjid. Salat berjamaah di masjid. Zikir pagi dan petang, lakukan ini semua. Biasakan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, berpuasa. Kemudian sedekah. Yang punya harta, yang punya duit, yang punya kecukupan, bersedekah. Keluarkan. As-sadaqatu tulfitu khathiyah kama tudfiul ma'an nar. Bersedekahlah, karena sedekah itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian di masa lalu. Bersedekahlah, karena dengan sedekah itu kalian akan ditutupi dosa-dosa kalian di masa lalu. Bersedekahlah, karena bersedekah seperti air memadamkan api di kayu bakar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, al-bara. Apa itu al-bara? Melepas diri. Melepas diri dari apa? Dari apa yang Allah lepas diri darinya. Kalau hari ini ada pejabat, kalau hari ini ada public figure yang mengatakan semua agama itu sama. Karena apa? Karena tidak punya ilmu tentang wala wal bara. Karena keterbatasan ilmunya. Ketika ditanya agamanya apa? Agamanya Islam. Baru lahir Islam, orang tuanya Islam. Tapi karena tidak mendapatkan pendidikan-pendidikan Islam, tidak mendapatkan akidah sahihah, tidak tahu tentang sunnah-sunnah, tidak tahu tentang al-wala wal-bara, maka sudahlah dia berucap apa yang ia punya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita harus cerdas. Laki-laki mukmin harus cerdas. Banyak baca Quran, banyak baca-baca sunnah-sunnah Rasulullah. Dekati ulama, asatid, para guru, tuan-tuan guru. Anak-anak kita, kita berikan contoh-contoh yang baik. Berikan makanan-makanan yang halal, terlepas dari makanan yang haram dan subhat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, yang pertama, apa itu al-bara? Al-bara itu adalah al-kufru. Kita harus mengingkarinya. Kemudian kita harus al-adawah, kita harus memusuhinya. Kemudian al-baghdha, kita harus membencinya. Kemudian al-mufasal adalah kita harus memutuskannya. Apa yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya kita harus ingkari. Kita tahu lakum dinukum waliyadin. Kita tahu bagi agama kami adalah kami, agama kalian adalah agama kalian. Jadi jangan dicampur aduk. Karena mau dianggap kita toleran, dianggap kita paling bineka, dianggap kita paling apa namanya NKRI, kemudian kita menyamakan yang berbeda. Salah dan bodoh. Kalau bahasa kita mungkin orang Betawi disebut dengan goblok, tolol, yaitu. Bahasa kampus mungkin bisa disebut dengan keterbelakangan intelektual. Nah, kalau disebut dengan, ini ada disebut dengan al-jahil, jahil muraqab. Padahal sudah kita beda kok. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Kalau semua agama sama, ngapain kita berislam, ngapain kita jumatan, ngapain kita belajar Quran, ngapain anak-anak kita dimasukkan ke pesantren. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian al-wala sendiri adalah at-ta'ah. Kita senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mahabbah, cinta yang tinggi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, kecintaan yang sesungguhnya adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saling berteman, kita berbisnis, kita kongsi. Ya mudah-mudahan pertemuan kita, percintaan kita, perkumpulan kita, persahabatan kita dengan dasar adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita saling nusrah. Kalau kita punya wala, kita saling membantu. Tolong menolong. Ya. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, kalau tolong menolong ini sudah hilang, masa bodoh, dia ya dia, kita ya kita.
ya sudah, selesai kita. Kemudian yang terakhir adalah al-qurbu, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kemudian kita senantiasa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrihim. Aqulu qouli hadza safiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma'ajaba hamdah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa qa'idul furil mahajjalin, wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa sallam, wa tabarakan ala zalikun nabiyil amin, amma ba'd. Fayul hadirun, ittaqullaha katukatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu anhum sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahil Aliyil Azim wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahu faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahu faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma arinal haqqo haqqan ittiba'ah wa arinal batila batila ittinabah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innal hamdalakum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa hanil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.